Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, tentunya Mimin ada kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar. Tentunya spesial di hari ulang tahunnya kakak Rizky Billar yang tentunya genap ke-26 tahun. Di sini terlihat Dedek Lesti Kejora tengah berada di rumahnya kakak Rizky Billar ya. Karena malam ini diadakan pengajian ya, sekaligus syukuran atas kelahiran Rizky Billar, atas ulang tahun Rizky Billar yang ke-26. Kemudian di sini kakak Rizky Billar nampak bahagia sekali karena selalu didampingi oleh calon istrinya. Kemudian di sini kakak Rizky Billar lagi mencatat sesuatu sepertinya ya. Kemudian di sini dari Lesti Kejora tampak cantik sekali nih para sahabat, di mana calon mantan ini selalu tampil cantik dan ganteng ya. Dan di sini terlihat banyak sekali saudara-saudara dari keluarganya Rizky Billar nih berdatangan ya untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan menghadiri pengajian di malam ini, tepatnya di rumah kakak Rizky Billar. Kita doakan ya, semoga berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah nih para sahabat, kabar terbaru ya, vitamin dari Lesti dan Rizky Billar malam ini kita dibuat bahagia nih, dan imun kita semakin naik ya, karena vitamin dari Lesti dan Rizky Billar selalu bertaburan. Dimana di sini Lesti Kejora memberikan surprise yang kedua nih, part kedua ya, dari Groomsmen dan Lesti Kejora. Terlihat di sini di sebuah lapangan ya, digelar suatu perayaan untuk Rizky Billar. Dan saking sayangnya ya, Dedek Lesti Kejora sengaja membuat surprise ini bersama groomsmennya Rizky Billar. Happy birthday untuk kakak Rizky Billar. Semoga panjang umur, bahagia selalu, dan diberikan kesehatan serta dilancarkan ya, dan apa yang dihajatkan segera terkabul. Kemudian di sini kakak Rizky Billar terkaget-kaget ya, karena surprise yang kedua ini benar-benar membuat ia bahagia. Selain balon yang bertaburan berwarna kuning seperti Naruto ya, kesukaan Rizky Billar tentunya, dan Dedek Lesti Kejora juga membawakan bunga berwarna kuning. Dan di sini juga terlihat ya, Dedek Lesti Kejora sangat sayang banget sama kakak Rizky Billar. Bahkan di sini kakak Rizky Billar meluk Dedek Lesti ya, karena ucapan terima kasih yang sangat teramat dalam, karena sudah mempersiapkan segala sesuatunya demi untuk membahagiakan calon suaminya di hari yang spesial. Dan di sini juga terlihat ya, ada kue bergambarkan Naruto nih pada sahabat, di mana Naruto adalah suatu kartun yang tentunya disayangi oleh Rizky Billar ya. Dan di sini ada Dedek Lesti Kejora bersama tim ya, merayakan hari ulang tahunnya Rizky Billar, dan kejutan part yang kedua tentunya lebih meriah lagi nih para sahabat. Semoga dilancarkan ya, apa yang dihajatkan mereka berdua segera terlaksana, amin ya robbal alamin. Untuk itu bagi kalian yang penasaran ya, bakal ada vitamin apa lagi setelah ini, tentunya tetap stay tune di channelnya Mimin ya, karena bakalan ada vitamin luber selanjutnya dari Lesti dan Rizky Billar, masih spesial di hari ulang tahun kakak Rizky Billar ya.
Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tentunya di bersama Listener Update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.